Oke, okay, guys. Ini kalian udah lihat share screen-nya? Iya, Pak. Tapi maaf, Pak. Di aku kok suaranya nggak jelas ya? Suaranya masih nggak jelas. Iya. Halo. Halo. Tes, 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 tes. Seriusan masih nggak jelas? Kalau aku jelas, Kak. Ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Coba volumenya digedein lagi, Cinta. Biar Oh, lebih jelas. udah Kak, aku lepas handset. No, oke, Cinta. Kita mulai ya. Jadi kita berdua aja nih. Kayaknya kita bertiga aja. Oke. Langsung mulai ya. Kemarin kita udah sampai manfaat distribusi bagi distributor. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan pelaku ekonomi pasar. Nah, untuk pelaku ekonomi pasar, di sini ada macam-macamnya. Ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, dan lembaga-lembaga keuangan. Oh, di sini juga masih ada masyarakat luar negeri. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga konsumsi. Jadi ini konsumen, orang yang memakai barang ataupun jasa. Yaitu untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Dalam rumah tangga keluarga memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal. Jadi maksudnya tenaga kerja dan modal itu tuh di dalam keluarga itu pasti ada satu orang, minimal satu orang yang bekerja, ya enggak, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ini yang disebut modal. Lalu faktor produksi ini oleh rumah tangga keluarga dijual kepada rumah tangga perusahaan dengan memperoleh kompensasi atau imbalan berupa upah dan gaji serta bunga dan sewa. Nah, jadi yang tadi aku bilang, jadi si tenaga kerja ini bekerja lalu untuk hasilnya dia mendapatkan gaji ataupun upah. Terus, kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. Pertama, menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah dan gaji, bunga, ataupun laba. Yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Jadi ini kalau mereka melakukan simpanan atau menabung di bank ya. Nah, dalam batas jumlah tertentu biasanya jumlah tabungannya akan mendapatkan bunga. Tuh. Lalu yang ketiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. Jadi dia membelanjakan hasil dari upah mereka tadi atau gaji mereka tadi untuk dibelikan kebutuhan yang mereka butuhkan, barang-barang atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, di sini berarti mereka bersikap sebagai konsumen. Lalu yang keempat, menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan. Berarti ini artinya dia menabung. Lalu yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Lalu terakhir, masuk dalam pasar uang sebagai pembeli karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi sehari-hari. Jadi dia masuk sebagai pembeli, berarti dia konsumen. Konsumen udah pasti membeli ya, gitu. Lalu kita ke perusahaan atau produsen. Perusahaan atau tangga perusahaan adalah setiap bentuk yang bersifat
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Nah, kelompok perusahaan atau produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. Kegiatan pokok yang pertama, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Ketiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang lainnya. Keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka. Terakhir, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Ya, kita lanjut ke pemerintah. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, kebijakan ini di bidang ekonomi antara lain yang pertama, kebijakan fiskal. Artinya, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu ada kebijakan moneter. Adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin kestabilan nilai uang agar tidak terjadi inflasi. Jadi si pemerintah ini tuh dia mengatur peredaran uang ya. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu nggak boleh terlalu banyak. Karena jika jumlahnya terlalu banyak, maka nilai jual barang atau jasa pun juga mengalami kenaikan. Contohnya kayak gini. Di negara, aku lupa di negara mana, pokoknya negara itu mengalami krisis ekonomi. Dia memiliki hutang di luar negeri yang banyak. Negaranya memiliki hutang banyak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah ya mengeluarkan kebijakan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, setelah mencetak uang sebanyak-banyaknya, negaranya, lalu upah karyawan yang di sana, semua tenaga kerja di negara itu, upahnya dinaikkan supaya nilai beli masyarakatnya tinggi. Namun, di balik kebijakan itu, bukannya malah mensejahterakan, namun malah menyengsarakan. Kenapa? Karena gini, kalau penghasilannya naik, otomatis daya beli masyarakatnya naik. Kalau daya beli masyarakatnya naik, harga juga ikut naik. Itu sistem pasar. Jadi, kalau di negara itu, misalkan kalian mau beli roti, harga roti kalau di Indonesia itu kan ada yang harganya 2.000, 5.000 ya. 2.000, 5.000 atau 10.000 itu pakai uang satu lembar. Kalau dia tuh enggak guys, bawa uangnya tuh bergepok-gepok. Bahkan sampai bawa koper. Cuma buat beli satu bungkus roti. Nah, itu. Hanya di sini pemerintah enggak bisa sembarangan bisa mencetak uang. Walaupun pemerintah bisa mencetak uang, tapi dia yang nggak bisa sembarangan mencetak jumlah uang yang banyak karena nanti bakal terjadi hal seperti yang tadi aku bilang. Oke, lanjut yang C. Kebijakan keuangan internasional, yaitu tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional maupun kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini
untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, tujuannya untuk memperlancar ekonomi di dalam negaranya, pemerintahan melakukan kerjasama entah atau multilateral dan lain sebagainya. Ya? Karena suatu negara itu nggak mungkin bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi dia itu butuh negara lain untuk membantu mencukupi kebutuhannya. Jadi kayak membeli gitu deh intinya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain berupa menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Meminjam uang dari luar negeri, ini tujuannya untuk membantu pembangunan yang ada di dalam negeri. Lalu menyewa tenaga kerja, dan terakhir, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat, namun dengan jumlah dan batas tertentu. Selanjutnya, kita ke lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan keuangan untuk memperlancar jalannya perekonomian suatu negara. Kelompok lembaga keuangan melakukan menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kedua, menyediakan kredit kepada perusahaan atau produsen untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini dia menerima simpanan, jadi dia menjadi tempat penyimpanan, tapi dia juga menyediakan kredit atau hutang. Tuh, nah, jadi uang yang disimpan oleh nasabah itu disimpan, lalu diputar lagi untuk dijadikan uang pinjaman. Jadi sistem bank itu seperti itu. Terus yang ketiga, menyediakan uang girau untuk melakukan transaksi keuangan. Uang girau ini berarti bukan uang kartal ya. Kalau uang kartal itu kan berarti bentuk fisik uang. Benar-benar uang, bisa dipegang. Kalau uang girau berarti dia bentuknya nggak nyata. Berarti ini uangnya ada di dalam rekening tabungan. Kalau kita mau transfer ke rekening lain, nah, saldo tabungan kita berkurang kan? Nah, itu yang disebut uang girau. Dia uangnya ada, tapi nggak bisa kita sentuh. Gitu. Yang bisa kita sentuh ya alatnya aja, bukan uangnya. Oke, lanjut. Kita ke masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut, diperlukan peranan masyarakat luar negeri. Sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Jadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Kedua, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara. Ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Keempat, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Dan terakhir,
sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Jadi maksudnya di sini adalah untuk peran masyarakat luar negeri ini, karena suatu negara nggak bisa mencukupi kebutuhan negaranya sendiri, dia pasti membutuhkan negara lain untuk membantunya. Karena kalau misalkan dia berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, pertumbuhannya itu nggak akan cepat. Pertumbuhannya itu lambat. Jadi di saat negara-negara orang udah punya kecanggihan teknologi yang semakin tinggi, tapi di negara yang nggak menerima bantuan atau yang nggak mau mendapatkan bantuan, dia masih stuck di situ-situ aja. Jadi dia nunggu ada warganya atau masyarakatnya yang menemukan inovasi akan kecanggihan teknologi tersebut. Di sini kita ambil contohnya untuk Korea Utara. Nah, Korea Utara ini kan negara yang sangat-sangat-sangat-sangat tertutup. Dia nggak mau nerima pengaruh dari negara lain. Jadi dia mau si Korea Utara ini, negaranya ini tuh maju sendiri, berjaya sendiri. Jadi di saat negara-negara lain sudah punya laptop, sudah punya TV LCD yang tipis, sudah memakai kompor gas, hal di sana itu belum ada, guys. Laptop tuh belum ada. Kalaupun ada, itu paling hanya orang-orang kaya. Gitu. Orang-orang kaya itu pun mereka belinya juga nggak di dalam negeri mereka. Karena di Korea Utara itu tuh produk asing itu tuh nggak boleh masuk, guys. Jadi harus benar-benar produk hasil karya bangsanya sendiri. Jadi paling yang punya barang-barang canggih itu cuma mereka-mereka yang pernah tinggal di luar negeri ataupun mereka yang nitip sama seseorang yang pergi ke luar negeri. Jadi pakai jasa titip. Gitu. Jadi lampu aja, guys. Listrik aja. Di Korea Utara itu adanya cuma jam 12 malam. Kalau siang, mereka nggak ada listrik. Untuk daerah perkotaannya itu ada 24 jam, tapi untuk daerah perdesaannya itu nggak ada. Dan perkotaannya itu pun cuma ada di pusat ibu kotanya aja. Kalau bukan posisinya di ibu kota, berarti mereka nggak ada listrik. Ada listrik cuma malam. Gitu. Seperti itu. Oke? Okay? Kita lanjut, kita ke hubungan pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, untuk rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Rumah tangga keluarga atau konsumsi merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi. Lebih jelas mengenai faktor produksi, penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapat uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menawarkan tanah yang dimiliki kepada pihak lain untuk menerima balas jasa yang disebut sewa. Nah, jadi kalau si rumah tangga konsumsi, si konsumen, dia mau bertindak sebagai produsen yang dia pakai pertama kali adalah menawarkan jasa sewa. Jadi misalkan dia punya tanah. Tanahnya itu dia sewain. Dia kontrakin ke orang. Entah itu buat jualan orang lain atau buat apapun itu. Atau juga bisa di tanah yang dia miliki, dia bangun kontrakan, nah kontrakannya itu nanti disewa sama orang. Seperti itu. Lalu yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mendapatkan balas jasa yang disebut dengan upah atau gaji. Jadi dia bertindak sebagai tenaga kerja. Tiga, menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sekaligus balas. Nah, jadi dia di sini sebagai peminjam uang. Jadi kalau ada orang yang butuh pinjaman, dia bertindak sebagai
orang yang bersedia menyediakan pinjaman. Gitu. Nah, terus dia naikin tuh harganya, misalkan pinjamnya 1 juta. Berarti pas ngebalikin harus 1 juta 200 gitu kalau pakai bunga. Berarti dia sama aja bertindak sebagai rentenir ya, kalau seperti ini. Oke, yang keempat, menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima disebut sebagai keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan. Tuh, jadi, dia memakai keahlian. Ini hampir sama seperti poin yang kedua ya. Ini dia menawarkan tenaganya atau keahliannya. Oke. Dengan demikian, kelompok rumah tangga ini melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi. Kedua, menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki. Ketiga, mengkonsumsi barang dan jasa. Gitu. Untuk yang kedua, rumah tangga perusahaan maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Kedua, membayar imbalan atas penggunaan produksi. Ketiga, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Tangga konsumen. Guys, maaf tadi aku keluar. Bentar ya, cinta. Guys, bentar ya. Aku nggak bisa share screen soalnya aku bukan host. Di sini hostnya Faradila. Faradila, coba bisa nggak dialihin ke aku hostnya? Bentar, Kak.
Udah belum, Kak? Udah. Oke, makasih Cinta. Iya, Kak, sama-sama. Kita lanjut ya. Oke. Jadi kita sampai mana deh? Jadi lupa kan? Sampai yang nomor 2A itu, Kak. Yang A ya? Iya. Oh iya. Oke. Oke, oke. Kita lanjut. Oke. Tadi sempat ke jeda karena terkendala sama jaringan. Akhir-akhir ini jaringan jelek banget tau, padahal aku udah ganti kartu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai sini ya. Rumah tangga perusahaan ini melakukan yang pertama, kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Kedua, membayar imbalan atas faktor produksi. Yang ketiga, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Jadi, si rumah tangga perusahaan ini dia bertindak sebagai produsen. Tuh. Lalu kita ke rumah tangga pemerintah. Ke rumah tangga pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan perusahaan, pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya dari pajak. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Jadi, dari uang hasil pembayaran pajak ini dibelanjakan sama pemerintah untuk membeli prasarana dan untuk membeli sarana dan prasarana umum supaya bisa digunakan oleh masyarakat. Gitu. Lalu yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara. Misalnya ada PLN, Damri, Pertamina, dan lain sebagainya. Jadi uang pajak ini tuh bukan hanya untuk membeli sarana dan prasarana aja yang bisa dipakai sama masyarakat, tapi uangnya juga diputer lagi sama pemerintah supaya bisa lebih menghasilkan banyak lagi uangnya. Nah, di sini ada perusahaan yang di bawah naungan pemerintah, ada PLN, Damri, Pertamina, dan lain sebagainya. Tuh. Terus yang keempat, menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Fungsi menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain adalah untuk mempercepat lajur perekonomian di negara itu. Jadi, kalau nggak menjalin kerjasama dengan negara lain, pasti negaranya bakal tertinggal gitu. Dan buat majunya tuh lama. Bisa maju sendiri, cuma lama, butuh proses. Oke, dalam menjalankan kegiatan ekonomi langsung, pemerintah menggunakan badan usaha milik negara untuk mengelolanya. Di Indonesia, BUMN dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada perusahaan umum atau PERUM. Badan usaha ini menggunakan alat-alat vital dan strategis dengan pembiayaan dan keuntungan untuk negara. Contohnya ada Perum Pegadaian dan Perum Perumnas. Terus ada Perusahaan Perseroan atau PP.
Tapi PT-nya ini PT-PT milik pemerintah ya. Nah, badan usaha ini beroperasi seperti layaknya perusahaan swasta. Namun, modal perseorangan tetap disetor dan diusahakan oleh pemerintah. Contohnya, Pertamina, perkebunan, PT Pelni, dan lain-lain. Nah, jadi PT-PT ini tuh punya pemerintah, cuma dikelola sama pihak swasta, dengan bantuan pihak swasta. Terus, selanjutnya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk yang pertama, menyelenggarakan prasarana produksi seperti jalan umum, pos dan komunikasi, pengangkutan umum, kereta api, air minum, sekolah, listrik, rumah sakit, dan lain-lain. Lalu yang kedua, merencanakan produksi melalui pajak dan subsidi. Ketiga, mengatur perekonomian dengan peraturan atau pengawasan dan perizinan. Jadi pemerintah mengatur perekonomian dan pengawasan dan perizinan. Jadi setiap yang mau membuat perusahaan atau usaha apapun itu pasti membutuhkan izin dari pemerintah. Nah, nanti kalau usahanya itu atau perusahaannya itu sudah dibangun, pemerintah juga melakukan pengawasan supaya tidak terjadi kecurangan. Tuh. Yang keempat, menyediakan informasi misalnya melalui bagian statistik harga, riset, dan penerangan. Kelima, mengawasi peredaran jumlah uang. Dan yang keenam, menjalankan sendiri beberapa jenis perusahaan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemerintah itu perusahaan yang sumber dayanya itu tuh tidak dapat diperbarui. Tuh. Terus kita lanjut ke rumah tangga masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Selama ini, belum ada negara yang mampu hidup mandiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Setiap negara membutuhkan negara lain dalam kehidupan berekonomi. Contohnya dalam jual-beli. Negara yang satu akan membeli pada negara yang lain dan akan menjual pula pada negara yang lain. Contoh konkretnya, Indonesia yang membutuhkan komputer buatan Amerika, lalu Amerika membutuhkan tekstil buatan Indonesia. Jadi semuanya saling menguntungkan. Tak hanya itu, kerjasama ekonomi antar negara juga berperan untuk membantu negara yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Contoh lahirnya negara G7 yang memberikan pinjaman keuangan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Biasanya G7 ini dia memberikan bantuan kepada negara yang sedang mengalami konflik. Seperti itu. Lalu, di sini ada bentuk-bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, di sini ada pengertian pasar. Ada pasar sebagai sarana distribusi. Berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.
Lalu ada pasar sebagai pembentuk harga. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut. Sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Jadi tempat terjadinya tawar-menawar itu ada di pasar. Jadi kalau misalkan harga di pasarnya 7.000, berarti harga di warungnya bisa 8.000 sampai 10.000 gitu. Gak mungkin harga di warung 10.000, harga di pasar bisa jauh lebih mahal. Enggak seperti itu. Karena warung juga biasanya ngambilnya dari pasar. Tuh. Pasar ngambilnya dari mana? Dari agen. Seperti itu. Oke. Okay. Kita lanjut. 3. Oh iya, harga yang ada di pasar ini biasanya udah harga umum, harga wajar. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke pasar. Oke. Pasar sebagai sarana promosi. Artinya, pasar menjadi tempat perkenalan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Jadi, pasar ini yaitu tempat pertama kalinya produk itu dikenalin ke masyarakat. Jadi, kalau nggak ada pasar, gimana cara mengenalinya? Cara mengenalinya kan berarti harus door to door atau harus promosi di media sosial. Kalau sekarang kan biasanya gitu. Nah, selain itu kan kalau promosi di media sosial ini kan bisa disebut sebagai pasar. Cuma disebutnya pasar online, bukan pasar tradisional yang bertempat di satu tempat seperti itu. Lalu promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain bisa memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan lain-lain. Banyak cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Jadi, fungsinya promosi ini tuh bukan cuma untuk memperkenalkan barangnya, tapi juga untuk menarik daya beli masyarakat. Jadi, kalau kalian lihat iklan nih, iklan itu kan termasuk media promosi. Iklan antara jajanan yang ini, jajanan yang itu. Padahal isinya sama-sama dari singkong. Tapi beda merek. Udah beda merek, beda juga lagi iklannya. Nah, biasanya tuh orang yang lihat itu tuh pasti pengen beli produk itu tuh karena dari segi kemasan sama dari tampilan iklannya. Kalau iklannya bagus, jadi kan orang jadi ngeliatnya tertarik. Jadi, kayaknya iklannya kayak gitu, enak nih jajanannya. Beli ah, kayak gitu. Terus di sini ada syarat-syarat terjadinya pasar. Yang pertama, udah pasti adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kalau nggak ada barang sama jasanya, gimana mau ngejualnya? Iya kan? Lalu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Kalau ada penjual dan pembeli, pasti ada interaksi dong. Interaksi itu berarti kan
artinya bertemu dan berbicara, itu namanya interaksi. Terus adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Ini tempat terjadinya interaksi, entah itu di pasar, entah itu di rumah, atau entah di media sosial, itu tetap menjadi tempat interaksi. Nah, terus di sini ada bentuk pasar menurut sifat atau wujud barangnya. Yang pertama, ada pasar konkret. Ini artinya pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa, terus antara penjual dan pembeli ini tuh benar-benar bertemu langsung gitu. Nah, contoh dari pasar konkret ini tuh kayak pasar Setu, pasar Tambun, pasar Cibitung, kayak gitu tuh disebutnya pasar konkret. Ciri-cirinya, transaksi dilakukan secara tunai. Barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga setelah melakukan transaksi. Lalu yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Jadi itu barangnya tuh benar-benar udah ada di situ. Gitu. Terus penjual dan pembeli bertemu langsung. Lalu di sini ada pasar abstrak. Pasar abstrak itu artinya yang diperjualbelikan itu barangnya tidak tersedia secara langsung. Terus antara penjual dan pembelinya juga tidak bertemu secara langsung. Jadi ini bisa disebut pasar online ya. Orang kalau belanja online tuh kayak gitu. Jadi dia ada penjual nih. Wih, ngepost. Misalkan dia ngepost makanan. Nah, makanan itu tuh cuma fotonya doang. Padahal aslinya kita nggak tahu makanan itu tuh memang udah benar ada atau belum, ya kan? Udah jadi atau belum, kita kan nggak tahu. Jadi intinya, wih, dia ngeposting makanan, dia ngejual makanan, gitu aja. Terus ciri-cirinya. Yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Kedua, transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara nyata. Jadi hanya berupa foto aja atau video seperti itu. Transaksi dilakukan dalam partai besar. Maksudnya dalam partai besar ini untuk pembelian grosir ya. Untuk pembelian yang jumlahnya banyak. Oke, terus ada bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama ada pasar regional. Pasar regional ini pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Jadi hanya pada satu kawasan wilayah aja. Contohnya di sini ada di kawasan Asia Tenggara. Di ASEAN disebut AFTA. Lalu ada pasar internasional. Pasar internasional ini daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Jadi semua produk yang ada di seluruh dunia, di seluruh negara, ada di dalam pasar itu. Contohnya di sini ada pasar kopi di Brazil. Berarti segala jenis kopi dari berbagai macam negara ada di sini. Lalu ada pasar wool di Sydney, Australia. Jadi segala jenis macam kain, pasar wool itu tuh yang jual kain ya, segala jenis kain dari berbagai macam negara itu ada di pasar ini. Lalu ada pasar lokal. Pasar lokal artinya pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik. Karena masyarakat di Solo dan sekitarnya
banyak yang menggunakan batik. Jadi dia ini hanya mencakup satu wilayah aja atau satu kota aja. Terus ada pasar nasional. Pasar nasional ini pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Tuh, contohnya kalau di sini biasanya tuh setiap setahun sekali atau berapa kali tahun sekali tuh di Jakarta ada yang namanya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Itu pas termasuk ke dalam contoh pasar nasional. Oke. Lalu yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi penjualnya itu banyak banget. Contohnya kayak di Tanah Abang. Oke. Sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-cirinya, yang pertama, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Jadi penjual dan pembeli itu udah tahu, sama-sama tahu harga di pasaran itu berapa gitu loh. Terus penjual dan pembelinya banyak. Dan yang terakhir, banyak yang diperjualbelikan bersifat homogen. Maksudnya homogen ini tuh cuma satu jenis aja. Kalau pakaian ya udah jualnya pakaian aja gitu loh. Nggak ada sayur-sayuran, buah-buahan, nggak ada. Contohnya kayak di pasar Tanah Abang aja gitu. Tanah Abang kan banyaknya baju-baju ya, pakaian-pakaian. Lalu yang kedua, pasar persaingan tak sempurna. Oke, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya. Nah, kalau yang tadi kan penjual dan pembelinya sama-sama banyak. Kalau di sini cuma pembelinya aja yang banyak. Sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Jadi karena letaknya kecil, jadi cuma beberapa orang aja bisa masuk ke pasar. Yang kedua, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang ketiga, jumlah penjualnya sedikit. Dan yang keempat, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Oke, di sini contoh persaingan tak sempurna ini, contohnya ini kayak Alfamart, Indomart, Giant, dan segala macam ya. Jadi dia tempatnya cuma satu, tapi dia menjual segala jenis macam barang. Udah gitu yang beli banyak. Nah, itu. Terus, bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Di sini ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini, pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Jadi dia ngejual sesuka dia aja. Jadi dia mau ngejual harganya sekian, ya udah sekian. Dia mau bukanya hari ini, ya udah hari ini. Atau hari lain, oke. Okay. Jadi terserah si yang punyanya. Tuh. Terus juga ia dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara mengubah jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, PLN menguasai listrik di Indonesia dan PT Pos Indonesia memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Kedua,
harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Jadi di sini nggak ada proses tawar menawar. Yang ketiga, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan dengan sempurna. Jadi barang ini tuh cuma ada di pasar ini aja, cuma ada di tempat ini aja. Tempat lain itu nggak ada. Tuh. Terus terakhir, ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Nah, di sini artinya di pasar itu tuh nggak ada yang bisa memulai usaha seperti yang dilakukan di pasar itu. Kayak contohnya PLN. PLN itu kan membuat listrik. Terus perusahaan lain membuat listrik, bisa nggak? Nggak bisa. Mereka hanya bisa menjual paling tokennya aja, ya kan? Gitu. Terus hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli. Pertama, penetapan harga serendah mungkin. Jadi karena dia pusatnya, senternya, dia harus matok harga serendah mungkin. Karena nanti kan harga begitu jatuh ke masyarakat itu kan pasti berbeda. Kayak dari agennya misalkan harganya 5.000. Nanti dari jatuh ke tangan masyarakat harganya jadi 10.000. Gitu. Karena kan dari tangan ke tangan ke tangan lagi harganya berbeda-beda. Makin ke tangan berpindah-pindah tempat, harganya makin naik. Gitu. Lalu, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif. Terus ada pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor. Terus adanya skala ekonomis yang sangat besar memiliki sumber daya yang unik. Lalu di sini ada penyebab timbulnya pasar monopoli. Yang pertama, ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, penggabungan dari berbagai perusahaan. Ketiga, adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Jadi, perusahaan itu tuh ngebeli hak ciptanya atau hak patennya atau dia beli perusahaannya. Lalu selanjutnya ada pasar duopoli, yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli, terdapat dua penjual. Kayak dari minyak. Minyak ini berarti ada Caltex sama Pertamina. Dan banyak pembeli. Pembelinya satu Indonesia malah. Ini penjualnya cuma dua, tapi yang beli satu Indonesia. Kalau yang kita temui pom-pom bensin itu dia cuma cabang-cabangnya aja. Kalau PT-nya ya cuma dua aja. Terus harga ditentukan sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Jadi harganya beda-beda. Kalau misalkan si Pertamina ngejual 9.000, si Caltex ngejual 11.000. Gitu. Jadi dengan merek yang berbeda. Lalu ada oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Jadi di sini tuh pasar ini tuh banyak. Penjualnya banyak. Tapi dengan satu jenis yang sama. Contohnya di sini ada Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Nah, dia sama-sama menjual motor. Ya kan? Mereka sama-sama menjual motor.
Mungkin bedanya hanya di jenisnya, ya kan? Bukan jenisnya, apa sih modelnya? Mungkin yang berbeda di modelnya sama harganya. Nah, di sini perusahaan yang memiliki jenis barang yang dijualnya sama, dia harus berhati-hati dalam menentukan harga. Nanti, karena harga itu akan menarik daya beli masyarakat. Kalau misalkan harganya terlalu mahal, terus ternyata si PT sebelah atau usaha sebelah ternyata harganya lebih murah dengan kualitas yang sama, otomatis pembeli pasti carinya yang lebih murah. Gitu. Jadi perusahaan itu dalam menentukan harga nggak bisa sembarangan. Lalu ada pasar monopolistik. Suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik. Pertama, terdapat banyak penjual. Kedua, terdapat diferensiasi produk. Jadi produknya itu macam-macam, nggak cuma satu jenis aja. Produk produsen dapat mengendalikan harga pada tingkat tertentu. Jadi harganya itu ditentukan oleh penjual. Tuh. Terus di sini ada pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Di sini ada pasar harian. Pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar rumah. Contohnya kayak pasar Setu, pasar Tambun, pasar Cibitung, dan lain-lain. Itu namanya pasar harian yang bisa kita datangin setiap hari. Kalau pasar mingguan, berarti dia cuma ada seminggu sekali. Tuh, kayak contohnya pasar malam. Itu masuk ke dalam pasar mingguan. Lalu ada pasar bulanan. Nah, pasar bulanan ini berarti dia cuma ada satu kali aja dalam sebulan. Nah, kalau ini biasanya ada di sekitar kawasan pabrik ya. Nah, biasanya tuh setiap tanggal-tanggal orang gajian, di situ banyak penjual pada ngumpul. Nah, itu dinamakan pasar bulanan. Terus ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini tuh pasar yang cuma dilakukan setahun sekali. Nah, tujuannya itu cuma sebagai ajang pameran aja atau promosi. Contohnya, ada Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Terus ada Pasar Sekaten di Yogyakarta dan Solo. Jadi PRJ dan Pasar Sekaten ini tuh cuma ada setahun sekali. Terus di sini ada menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar distribusi. Pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Misalnya, bursa tenaga kerja, pasar modal, dan pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Jadi itu dia yang menjual faktor-faktor produksi aja. Terus ada pasar barang konsumsi. Ya ini berarti pasarnya ini tuh menjual barang-barang yang bisa kita pakai sehari-hari. Contohnya kayak pasar buah, pasar ikan, terus pasar pakaian, kayak gitu. Nah, berarti kalau pasar Setu, masuknya ke pasar barang konsumsi ya, bukan pasar barang distribusi. Oke, berarti sekarang kita masuk ke sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian adalah rangkaian berbagai unsur atau bagian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Sistem ekonomi adalah aturan atau perangkat ekonomi yang saling berkaitan untuk mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional.
Sistem ekonomi ini masih menggunakan tradisi turun-temurun untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dengan perilakunya dan telah menjadi nilai budaya setempat. Ciri-cirinya, kegiatan produksinya tergantung dengan alam. Lalu alat produksi sangat sederhana. Lalu kegiatan ekonomi dilakukan sesuai tradisi. Lalu hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang bersifat homogen. Lalu masyarakat masih sulit menerima perubahan dari luar dan pertukarannya secara barter. Nah, ini biasanya sistem ekonomi ini tuh masih diterapin di daerah-daerah pedalaman di Indonesia ya, di daerah-daerah terpencil. Kelebihannya, hubungan kekeluargaan sangat kuat, tidak mementingkan keuntungan sendiri, tetapi menguntungkan kepentingan bersama. Lalu kekurangannya, tidak menguasai teknologi, karena dia tidak mau menerima perubahan dari luar, akhirnya dia nggak bisa menguasai teknologi. Lalu tidak mau menerima perubahan atau pembaruan dari luar dalam bentuk apapun. Jadi dia tetap melestarikan kebudayaannya dia. Lalu di sini ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi si pemerintah itu nggak ngeluarin peraturan apapun. Jadi semuanya tergantung si perusahaannya. Tergantung si pengusahanya. Terserah deh dia mau ngapain. Mau ngambil harga. Mau ngejual dengan harga tinggi ya terserah. Mau ngejual dengan harga rendah juga terserah. Jadi pemerintah tuh nggak ikut turut campur sama sekali. Biasanya sistem ekonomi ini tuh dianut oleh negara yang berpaham liberal seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan lain-lain. Ciri-cirinya, yang pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dan bersaing. Jadi kalau dia bersaingnya secara tidak sehat, ya pemerintah tuh nggak mau tahu, bodo amat gitu. Itu urusan perusahaan, bukan urusan pemerintah. Terus, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan. Terus, campur tangan pemerintah dibatasi. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. Jadi bukan pemerintah yang menentukan harga, tapi ya tergantung produsennya. Terus produksi dilakukan dengan tujuan mendapatkan laba, serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. Intinya, dia cuma mau dapat untung terus gitu. Kelebihannya, setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usahanya sendiri. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang. Lalu produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Nah, di sini juga ada kekurangan. Yang pertama kekurangannya, munculnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskinnya makin ngebangsak. Kayak gitu. Lalu mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras yang lemah. Terakhir, terjadinya persaingan yang tidak sehat, sulit terjadi pemerataan pendapatan.
Terus di sini ada sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem perekonomian ini menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak ada penindasan dan penghisapan ekonomi. Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas, sehingga menguntungkan semua pihak. Sistem ini dianut oleh negara Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara-negara komunis lainnya. Ciri-cirinya, yang pertama, pemerintah menguasai dan mengatur perekonomian. Kedua, produksi disesuaikan dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Ketiga, Kakak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aku pamit keluar dari Zoom. Aku mau ngaji. Oh, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Sumber alat produksi seperti mesin, pabrik, tanah, dan sumber penting lainnya dikuasai oleh negara. Tidak adanya kebebasan berusaha, semuanya diatur oleh sentral pemerintah. Berorientasi kepada kesejahteraan bersama, segala keputusan tentang model, waktu, sesuatu yang akan diproduksi, dan lain-lain dikuasai oleh pemerintah. Jadi semuanya itu tuh punya pemerintah. Negara memiliki monopoli dalam bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, kelebihan dari sistem ekonomi ini yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Kedua, tidak ada kesenjangan sosial karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Ketiga, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Di sini kekurangannya yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi individu. Kedua, hak milik pribadi tidak diakui. Ketiga, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Terakhir, tidak adanya kebebasan untuk memiliki sumber daya. Oke, terus yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada kegiatan ekonomi swasta dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan pemerintah. Dan pemerintah berkewajiban menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dalam perekonomian. Banyak negara. Enggak mau. Oke. Banyak negara berkembang menganut sistem ini. Contohnya Indonesia, Singapura, Jepang, dan lain-lain. Walaupun gue negara berkembang aja, negara maju juga ada yang menganut sistem ekonomi ini. Karena sistem ekonomi liberal dan sosialis, mereka sama-sama punya kekurangan. Gitu. Makanya mereka
memadukan kedua sistem ekonomi tersebut. Ciri-cirinya, yang pertama, pemerintah ikut aktif dalam kegiatan ekonomi. Kedua, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Contoh sumber daya yang vital ini tuh kayak minyak bumi, terus pertambangan, listrik, dan lain-lain gitu ya. Lalu bidang ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Terus pemerintah menyusun perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan di bidang perekonomian. Jadi pemerintah ini membuat peraturan. Terus swasta diberi kebebasan di bidang perekonomian dalam batas-batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Lalu hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Lalu pemerintah berkewajiban mengadakan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada pihak swasta agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat terwujud. Oke. Terus sekarang kita bahas tentang sistem perekonomian di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri menganut dua sistem ekonomi. Yang pertama, ekonomi demokrasi. Yang kedua, sistem ekonomi kerakyatan. Nah, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan wujud dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Ciri-cirinya. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini ada di dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Lalu ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini ada di dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 2. Lalu ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini ada di dalam Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 3. Lalu ada sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Ini juga ada di dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 23. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27. Lalu ada hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Terus potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Lalu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini ada di dalam Undang-Undang 1945, pasal 34. Lalu hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama,
sistem free flag liberalis, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Yang kedua, sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Terus ada persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Terus di sini ada sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini berlaku di Indonesia sejak terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Oke, ciri-ciri dari sistem ekonomi ini. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Lalu terakhir, adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Oke? Setelah kita bahas sistem perekonomian, selanjutnya kita bahas keuangan negara dan pajak. Oke? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib. Jadi dia bersifat wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Oke, berdasarkan pengertian yang ini, ciri-ciri pajak sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib dikenakan kepada masyarakat wajib pajak. Kedua, iuran wajib yang ditetapkan dengan norma-norma atau aturan hukum. Ketiga, digunakan untuk membiayai kepentingan umum atau bersama. Keempat, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, balas jasanya tidak diterima langsung. Maksudnya di sini adalah balas jasanya tidak diterima langsung. Jadi begitu kalian udah bayar pajak, kalian gak bakal dapat langsung hasilnya. Jadi hasil yang kalian dapat itu contohnya kayak jalanan. Jalanannya itu bagus, di aspal, kayak gitu. Terus ada halte, terus transportasi umumnya bersih, bagus, nggak rusak, gitu. Nah, itu contoh balas jasa tidak langsung. Jadi, kalau balas jasa langsung itu, balas jasa secara langsung itu tuh, berarti begitu kalian membayar, kalian langsung dapat fasilitasnya, gitu. Oke, guys. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, ya.